Pemirsa, sebanyak 834.000 lebih surat suara Pilkada DKI Jakarta mulai didistribusikan dari pihak penyedia ke gudang logistik KPU Kota Jakarta Pusat. Satu truk logistik pemilihan gubernur Jakarta tiba di gudang logistik KPU Jakarta Pusat Jumat sore. Ratusan ribu surat suara tersebut akan terlebih dahulu dilakukan proses sortir dan lipat mengantisipasi adanya surat suara yang rusak. Surat suara yang tiba di gudang logistik KPU Jakarta Pusat berjumlah 834.814 surat suara. Jumlah tersebut telah ditambah 2,5% surat suara cadangan dari jumlah daftar pemilih tetap yang ada di wilayah Jakarta Pusat. CNN. Sudah menerima logistik berupa surat suara yang kami terima itu sebanyak 834.814 surat suara. Itu sudah dari semua DPT ditambah dengan 2,5% cadangan.